Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita sanjung sajikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita masih berkaitan dengan mawani'ul aiz atau yang menggugurkan seseorang ahli waris untuk bisa mendapat pusaka karena ada sifat yang ada pada dirinya sehingga berdasarkan nas yang sahih ia tidak bisa saling mempusakai antara orang-orang yang punya sifat. Tiga hal yang ittifak para ulama sudah kita jelaskan pada malam-malam sebelumnya, yaitu karena antara perbudakan dengan orang merdeka, orang-orang karena terjadi pembunuhan dengan segala macam rincian dan terjadi bermacam pandangan di antara para ulama, tapi secara umum sepakat sesuai dengan kejelasan hadis Rasul bahwa tidak saling mempusakai antara orang yang membunuh terhadap harta orang yang dibunuh. Yang ketiga berkaitan dengan tidak saling mempusakai antara orang-orang yang berbeda akidah, antara orang yang berbeda agama. Bahkan tidak hanya antara Islam dengan kafir, antara kafir dengan kafir juga itu adalah menjadi penghalang atau menjadi gugur untuk hak mempusakai, seperti antara orang yang beragama Yahudi dengan orang-orang yang beragama Nasrani. Itu andai kata memang itu dalam pandangan Islam. Ada dua sifat yang para ulama tidak ittifak, tidak sepakat, tapi ada di antaranya yang kuat dan ada yang lemah, yaitu karena murtad dan karena berbeda negeri atau wilayah hukum yang berlaku antara pewaris dengan ahli waris. Yang pertama kita jelaskan malam ini yang terjadi juga tidak begitu ittifak, masalah murtad. Yang disebut dengan murtad adalah seseorang yang keluar dari Islam dan menampakkan bahwa dia itu adalah keluar daripada keyakinan sebagai seorang Muslim dan menampakkan bahwa dia adalah menjadi orang yang kufur terhadap Islam dan kufur terhadap syariat-syariat Islam, terutama syariat itu yang ma'ruf diketahui secara daruri atau tak perlu tak dibutuhkan kepemikiran yang mendalam ia tentang bahwa itu semuanya. Di antaranya seorang yang memaki terhadap Allah Ta'ala atau memaki terhadap Rasulullah, itu adalah dia dianggap murtad. Menyebut bahasa Aceh, urang tu nak Tuhan, Allah itu nak buat Tuhan, Tuhan buat Allah, Allah anak kira mendung murtad. Atau puan Muhammad yang kata bancit bawa baju pun nak kenkan. Tak bangang tanya cik manusia, bakam yang tanya puan muka weh kat nyantik kurang lah. Itu orang yang menuduh bahawa Muhammad itu orang yang tegatan nafsu macam-macam. Jadi yang sifatnya itu adalah makian dan ia dasarnya dalam Islam. Kalau bukan orang dalam ia keyakinan Islam, tak apa-apa. Ini dia seorang Muslim. Kemudian ia memaki-maki Allah dan memaki Rasulullah
itu murtad. Yang kedua, termasuk murtad beriktikad atau meyakini bahwa Allah itu ada sekutu baginya, atau ia ingkar perintah yang maklum dalam agama secara daruri. Ada perintah agama yang perintah itu adalah tak perlu untuk dikaji, tapi secara umum dipahami bahwa itu perintah dan ia menentangnya. Kalau tidak melakukan, menentang dengan amalan, itu namanya adalah merupakan tak syukur dan ia berdosa. Tapi kalau menentang dengan kalimahnya, dengan ucapannya, dan menampakkan itu bukan secara sembunyi-sembunyi, itu adalah murtad. Apa perintah agama yang jelas? Termasuk antaranya perintah salat sehari semalam 5 waktu, perintah puasa pada setiap bulan Ramadan. Ya, irau kuhana wajib puasa, murtad ya. Ya. Yang ketiga, perintah zakat. Tapi membantah bahwa satu-satu barang yang tidak dalam nas itu wajib zakat atau tidak, itu lain cerita. Tapi membantah tidak wajib zakat secara menyeluruh, itu adalah murtad. Seperti terjadinya perang Yamamah dulu, itu perang orang murtad karena mereka tidak mau mengeluarkan zakat lagi, baik zakat ternak maupun dengan zakat mal yang lainnya, itu murtad. Bahkan dalam konteks faraid, secara daruri orang sudah tahu bahwa hukum Allah berkaitan dengan faraid adalah lizzakari mithlu haddil unsayain, tidak bisa dimaknai lain. Laki-laki mendapat 2 banding perempuan untuk anaknya andai kata meninggal ayahnya. Andai kata dia mengatakan panenanya hana butuh ini agam 2 bagian dengan ini nang tabonya hana butuh ya. Ya hana bereh, ya hana di menyadari ikatakan itu adalah bahwa ia mengatakan tidak betul, salah, tidak adil, zalim. Kalau ditujukan zalimnya kepada zalim karena ayat, murtad dia. Oban takun hana betulnya ani inong tabo bagian agam 2. Yang hana betul tu. Apakah itu ijtihad ulama atau hana betul ayat? Ayat hana betul. Kana yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu haddil unsayain. Tak berkata. Allah telah berwasiat kepada kamu bahwa untuk anak-anakmu lizzakari yang laki-laki mendapat 2 banding bagian perempuan. Takun, nya hana betul. Sekarang sudah ada satu-satu di antara masyarakat dengan penuh emosi mengatakan nya hana betul, nya hana ade. Adim nyokaikun digop yang kon Islam hana madalah iji kapun kon. Ategukun de urang tanyo ikut-ikut gop kun, hati-hati. Bisa saja kita murtad. Mereka tak maksud hana betul adalah ayat Allah yang hana betul. Jadi murtad. Tanyakan hana betul, hadis Nabi hana betul, murtad. Mereka pendapat ulama karena terjadi khilaf yang hana betul, yang betul ya, itu adalah merupakan bukan yang daruri. Itu yang masalah ikhtilafiyah. Ini yang qat'i. Enggak ada khilaf itu. Berkaitan dengan hak uragam, dengan hak ni'inau. Tidak ada khilaf itu untuk orang tua mendapatkan 1/6 bila ada anak. Tidak ada khilaf itu seorang isteri dapat 1/8 bila si main ada anak. Kalau tidak ada anak dapat 1/4. Tidak ada khilaf itu. Memang itu isyarat ayat. Bila seorang yang meninggal dunia itu suaminya dapat 1/2 bila tidak ada keturunan.
dan mendapatkan seperempat kalau dia itu adalah tidak ada keturunan. Tidak ada khilaf karena ayatnya jelas. Bukan ayat itu yang bisa mutasyabih yang perlu dijelaskan lagi ataupun yang perlu dipahami dan dikaji. Menyonyan tak perahana betul. Maka salah-salah tanya yang kamu turu cik ke murtad. Menyogakan betul. Ya, baik. Banyak sekali persoalan yang murtad. Tak pagi, tak denak malaikat yang pemulia ada Allah, tak perhina dia katanya, tak pemulia iblis yang hina ada Allah, syaitan yang tak pemulia dia katanya. Itu banyak sekali, apa saja. Intinya, mengingkar satu perintah yang maklum dalam agama secara daruri, murtad. Ya. Kemudian, meyakini apa saja yang diharamkan dalam agama bahwa itu adalah tidak haram, murtad. Sama dengan cana, dakwah Allah. Menyomonorodroku, batakun, bakjib-jib, iya bawarung. Menyomonorodroku, nyan riba, nyan hanaharum. Kena riba hanaharum, nyan, berarti tanya pegah bawa ada Allah pegah waharramal ribanya rancana tanya tulak tanya. Tapi menyangkut dengan masalah kajian apakah ini termasuk riba atau tidak, itu lain. Tapi secara umum riba atau nama riba, misalnya ayat jelas ahallallahul bay'a waharramal riba, harramal riba pun nak bolehin. Allah hala jual beli dan Allah haramkan riba, menyuruh drakuhan haram ribanya, nyan murtad. Tak bantah apa yang dengan jelas ayat Allah. Masalah substansi, menyolagenyo nyuhan riba, menyokon yang itu tentang masalah kiban yang ke riba, kiban tidak. Bukan substansi atas nama mujmal secara riba. Lain. Dah. Kemudian kita kembali kepada dasar ini, bahwa hukum manusia yang murtad diberikan tangguh 3 hari agar dia mau taubat dan balik kepada Islam. Untuk mau taubat, ya. Fa in kana lahu syubhatun aw waqa'a fi iskal wajaba 'alal ulama ayyubayyinu lahu al-haqqa minal batil. Kalau dia ada keraguan-raguan berkaitan dengan itu, atau terjadi dia itu kemuskilan atau dia tidak tahu, wajib atas para ulama memberitahu kepadanya yang benar dan mana yang batil, mana yang benar, yang menyangkut hukum agama. Kalau dia sudah murtad, bimbing selama 3 hari. 3 hari tidak mau taubat, diberikan penjelasan. Tidak mau tahu, fa in iqtana'a wa 'ada ilal Islam fiha. Bila ia tunduk atas nasihat bimbingan para guru, ia balik kepada Islam. Diterima dia sebagai Muslim kembali. Nah, tapi wa in asarra ala kufrihi waridatihi nudira. Tapi jika dia bertahan atas kekafirannya, bertahan atas kemurtadannya, itu ada beberapa pendapat. Yang pertama, andai kata ia itu laki-laki, fajaza'uhu al-qatlu bil ijma' ulama. Balasannya, resikonya ia dibunuh sesuai dengan ijma' para ulama. Didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtulu." Siapa yang menggantikan agamanya dari Islam pindah, faqtulu. Maka bunuh olehmu akannya. Ini kalau yang laki-laki tidak ada khilaf, karena perintah
Bagaimana kalau perempuan? Amma idza kanat ilma imra'atun faqala Imam Asy-Syafi'i bi annaha tuqtalu li umumil hadis sabiq. Kalau yang murtad itu perempuan dan setelah diberi tangguh 3 hari dinasihati baik-baik enggak mau dan bertahan dalam kemurtadannya, maka ia adalah dibunuh juga berdasarkan umum hadis tadi yang diingatkan, man baddala dinahu faqtuluh. Namun menurut Abu Hanifah, Imam Hanafi, tidak dibunuh perempuan yang murtad, tetapi si perempuan itu dipenjarakan sampai mau taubat ia atau sampai mati dia. Tidak dibunuh, tapi kalau mau taubat, sampai taubat balik ke Islam. Ini pendapat Abu Hanifah. Kalau tidak mau taubat, sampai meninggal dalam penjara itu, tahan terus, tidak ada batas. Ya, tapi tidak boleh dibunuh karena ada larangan dalam hadis yang lain. Rasul tak boleh melarang kita untuk membunuh perempuan. Nah, ini pendapat Abu Hanifah. Itu hukum. Kita belum sampai kepada masalah berkaitan dengan warisan. Ya. Menyangkut dengan masalah orang murtad. Apabila ia bertaubat kembali kepada Islam, kembalilah baginya itu hukum sebagai Muslim saat itu juga. Yang kerja baik malay-malay bertaubat, dia murtad, dia balik dalam truk dia urut, dalam batal dia urut atau bertaubat balik Islam, maka jadilah ia saat itu menjadi Muslim. Ya, begitu juga Imam mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mengatakan bahwa harta orang yang murtad pada ketika murtadnya dan sebelum matinya atau sebelum dibunuhnya itu ditawakufkan dan tidak berhak bagi si murtad dan bagi selain untuk digunakan, ditasarufkan, dijual, dipakai apapun. Zirauru murtad. Saat ia murtad itu, selama murtad, apakah harta itu harta saat murtad atau sebelumnya? Ya, orang ke murtad, iji hanya pakai hartanya. Di orang lain hanya pakai hartanya yang gekeun tawakuf, yang pendapat daripada mazhab peut. Getawakuf hartanya menyo tetap bertahan lagi nyan kembali ke Baitul Mal, ke kas negara kembali. Ya. Tapi kalau dia bertaubat nanti ia bisa untuk menggunakan dari harta itu. Tidak boleh ada yang tasarruf, ditawakufkan sampai kita melihat dia seperti apa. Namun Abu Yusuf dari mazhab Maliki dan Muhammad dari mazhab Abu Hanifah, ia mengatakan orang murtad mentasarufkan hartanya ketika itu adalah bisa gol dan bisa sah atau boleh. Itu ada pendapat. Jadi kalau pendapat berarti ini khilaf, walaupun bukan imam mazhab tapi pengikut mazhab di antara mereka. Kemudian bagaimana berkaitan dengan harta warisan? Apakah harta orang murtad itu? Yang pertama, hartanya itu bisa diwarisi oleh kerabatnya yang belum meninggal, kalau dia meninggal dunia, atau ia sendiri juga bisa mendapat warisan dari keluarganya yang meninggal. Apabila ia itu adalah ada keluarga yang meninggal, ini terjadi beberapa persoalan. Seorang yang murtad ada 2 masalah. Yang pertama, kalau dia meninggal atau dia itu dibunuh, apakah
mati dia, hartanya bisa untuk diwarisi oleh kerabatnya yang Muslim? Apakah harta yang didapatkan saat ia murtad atau harta sejak awal? Yang kedua, andai kata dia murtad dan dalam keadaan murtad ada keluarganya yang meninggal, ahli warisnya, apakah dia bisa mendapat pusaka? Apakah dia punya hak untuk mewarisi? Ini punya beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, dalam mazhab Maliki, orang murtad jika tetap dalam kemurtadannya sampai ia meninggal dunia atau dia dibunuh, tidak diwarisi oleh seseorang dan tidak mendapat warisan dari siapapun. Wa malu fi, hartanya sama dengan harta rampasan perang dan diserahkan lil baitil malil muslim, kekas negara orang Islam. Hana cok mesti dua ribu tak kah bawa orang muda. Ku kaya haji, pekehartanya atau jimita segolom jih murtad atau hartanya jimita saat ia murtad dan ia meninggal, hartanya tidak diwarisi oleh siapapun, tapi hartanya diserahkan kepada kas negara sebagai hak baitul mal. Tidak ada beda apakah harta itu diusahakan sebelum dia murtad, wa ma kasabahu ba'dah, ataupun diusahakan setelah ia murtad. Kemudian masih dalam pendapat Maliki, kalau dia keluar dari Islam tujuannya agar kaum muslimin, kawan dan saudaranya tidak mendapat pusaka, karena beda agama kan dapat pusaka budoi jikuk kaya, karena agama ini agama kebencian penuh tatat untuk kepada syarai budoi tamong kafe. Tujuan dia keluar dari Islam apa? Agar harta dia tidak diwarisi oleh orang Islam, menan bengeh ke urang itulah alam karabatnya supaya tidak mewarisi. Kalau itu tujuannya agar supaya menjadi penghalang mendapat warisan orang Islam yang karabatnya, fa inna mirasuhu yakunu lahu. Menurut pendapat mereka menyomenan, menyonyan tujuan jijih kita mau kafe agar hartanya supaya tidak diwarisi oleh keluarganya yang Islam, maka hartanya yang ia meninggal semuanya untuk orang Islam. Menyonyan tujuan. Sama dalam hal ini, andai kata seseorang menceraikan isteri dengan tujuan untuk terhalang agar isterinya tidak dapat pusaka, karena kak sakit-sakitnya tak cerai ke dia, benti baik cok iji pusaka ngai cok keluarga teman-teman, karena nampah dengan perumah kadang-kadang. Itu juga demikian hukumnya haram. Tapi di situ kalau dia itu talaknya bukan rajai, tetap tidak mendapat pusaka. Itu karena memang tegas di dalam dia bukan lagi isterinya, tapi hukum menceraikannya itu haram kalau tujuan agar isterinya tidak mendapat pusaka. Itu dalam pendapat Maliki. Nah, bagaimana dalam pendapat Syafi'i? Wa zahaba Syafi'i ila annal murtadda la yarisu ahadan minal muslim aw ghairihi mutlaqan. Seorang yang murtad tidak dipusakai oleh seseorang dan tidak mempusakai akan seseorang secara mutlak. Bagaimana mutlak? Apakah tujuan untuk hirman, artinya untuk terhalang atau tidak, apakah dia laki-laki atau perempuan, maka seluruh hartanya la yarisu ahadat, ia tidak mempusakai kepada seorang atau kepada selain mereka itu orang Islam. Kurang Islam hana pakah lain hana menyaji, tetap dalam murtad. Ya. Tapi kalau dia balik dalam Islam hari itu, sudah menjadi Muslim, itu dia bisa untuk mendapat mewarisi kembali. Ya. Kemudian andai kata dalam pendapat Hambali, bila seorang yang murtad meninggal dunia atau dia dibunuh,
tidak mewarisi terhadap si murtad oleh seseorang pun, hukumnya sama dengan Syafi'i. Dan apabila meninggal dunia seorang istri ya yang murtad atau karibnya yang muslim dan ia merdeka, kekal atas kemurtadannya dan ia tidak dapat, maka jika kembali kepada Islam sebelum pembahagian pusaka, ia mendapat haknya daripada pusaka. Jika tidak, tidak ada sesuatu baginya. Makanya mantong keuntungan menyajih meninggai kaiwa wala Islam, meninggailah ahli waris ji watajih murtad, balik ji lah Islam, pusaka galang ke bagi janji bertemu hak wajah kaiwa wala Islam yang ada iwa nah. Ini beberapa hal berkaitan dengan persoalan riddah. Ya, dia oleh karena demikian potensi untuk jadi riddah banyak, maka ini adalah bukan sebagai bahwa Islam itu adalah ekstrim, tapi ini adalah untuk preventif agar kemaslahatan umat itu terjadi. Maka ini diberikan hukuman sangat tegas. Islam tidak boleh untuk masuk, habis itu keluar lagi dalam Islam. Lebih bagi yang makna la ikrah fidin bukan pada masalah murtad. Dalam Islam la ikrah fidin daripada Islam yang terakhir agama yang datang, siapa mau masuk tidak ada paksaan, atas kerelaan sendiri dia masuk Islam. Tapi setelah masuk tak boleh lagi balik ke sana. Yang sudah Islam tidak boleh balik ke kafir. Bagaimana dengan kita? Begitu lahir sudah keluarga Islam, dianggap sudah Islam, kan di luar Islam, maka keluar dari itu dianggap dari Islam keluar. Jadi kalau tidak mau, bilang saja begitu lahir, sudah berangkat saja itu dari masih kecil, belum ada taklif, jadi tidak ada paksaan untuk keislamannya. Jadi tidak boleh dengan percuma hukum ini, walaupun ijma ulama sepakat untuk pembunuh itu tidak menjadi dan tidak bisa dilakukan, karena ini berkaitan dengan ketentuan legalitas, legitimasi, harus ada ketetapan negara. Kalau negara menetapkan hukum jinayat tentang hukum itu bisa dilakukan. Kalau negara tidak melakukan, itu akan terjadi persoalan besar dalam masyarakat kalau diserahkan kepada kelompok-kelompok. Tidak boleh kelompok-kelompok mengambil tindakan ini. Kekuasaan ini hanya syaukah, hanya kekuasaan. Jadi kekuasaan pengadilan, kekuasaan dari qadi, kekuasaan daripada negara. Seperti apa yang dilakukan beberapa aspek jinayat yang ditetapkan hari ini di Aceh, karena memang itu sudah legal pelaksanaannya, dilindungi dan diakui oleh negara, baru bisa dilakukan. Walaupun belum habis, kita selalu berdoa semoga pelan-pelan semuanya bisa habis. Tapi kalau hukum murtad ini diberlakukan di Aceh, itu harus tuangkan dulu dalam kanun, tidak bisa dilakukan. Sama dengan hukum rajam, tidak bisa dilakukan di Aceh. Karena mengapa? Walaupun itu hukum positif dalam kitab, tapi belum positif untuk di Aceh. Yang sudah positif, apa yang tertuang dalam kanun hukum jinayat. Yang belum, nah itu pelan-pelan. Maka kita sering mengatakan kepada perwakilan rakyat, kita belum selesai, masih banyak hukum-hukum jinayat yang memang itu adalah hudud yang belum untuk dilegalisasikan. Kalau sudah kanun dan diakui oleh Mendagri kanun itu, maka itu baru bisa dilakukan. Maka banyak pencuri di Aceh akan nampak, kita lihat tangannya sebelah atau tangannya dua belah, atau enggak ada tangan, enggak ada kaki. Kalau bisa dilegalkan dengan as-sariqu was-sariqatu faqtu'u faqta'u aydiyahuma, tangan dua-duanya potong, asal ada tentu saja itu di mana potong, bagaimana potong, berapa nisabnya, kadar berapa dicuri, itu diatur dengan hukum positif secara rinci. Bapak Ibu yang berbahagia, masih ada waktu lebih kurang 10 menit lagi atau 15, kalau tidak ada saya lanjutkan dengan
bagaimana dengan hukum berkaitan dengan perbedaan dua agama. Tapi kalau ada yang bertanya, kami persilakan.